Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, murid-murid akan belajar topik baru iaitu membanding perpuluhan. Kemudian setelah kita selesai belajar topik ini, kita akan terus belajar membanding perpuluhan dan pecahan. Baik, jom kita lihat dahulu banding perpuluhan. Baik, diberi gambar. Okey, ada gambar yang berwarna hijau, ada gambar berwarna kuning. Soalannya, manakah yang lebih kecil, sifar perpuluhan 2 atau sifar perpuluhan 4? Baik, sifar perpuluhan 2 yang berwarna hijau. Manakala sifar perpuluhan 4 yang berwarna kuning. Baik, kalau kita lihat di sini, perpuluhan ni kita terus dapat bandingkan dengan mudah. Kenapa? Sebab kalau lihat, bilangan keseluruhan bagi setiap objek adalah sama. Contoh untuk sifar perpuluhan 2, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10. Bagi sifar perpuluhan 4 pun sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pendek kata saiznya pun sama panjang. Okey. Saiznya sama panjang . Kemudian lebarnya pun juga sama. Jadi sangat mudah nak bandingkan. Tengok saja daripada gambar ini. Tengok daripada gambar. Kalau sifar perpuluhan 2 sampai sini saja. Kalau sifar perpuluhan 4 sampai sini saja. Okey. Mungkin ada murid-murid terkeliru. Cikgu kenapa pula baca sifar perpuluhan 2? Kenapa tak baca 2 per 10? Seperti yang kita telah pelajari pada sebelum ni. Sifar perpuluhan 2 ni. Cikgu tarik ke sini. Dia berasal dari 2 per 10. Bagi sifar perpuluhan 4, dia berasal daripada 4 per 10. Betul ke cikgu ni? Okey. Cuba tengok kalau 2 per 10. Cukup tak 2 per 10? 1, 2, kemudian semua sekali 10. Betul kan? Okey. Begitu juga 4, ada 1, 2, 3, 4. Jadi betul lah 4 per 10. Tapi sebab dia dah tukar siap-siap kepada perpuluhan, maka dia tulis dalam bentuk perpuluhan. Sifar perpuluhan 2 dengan sifar perpuluhan 4. Baik, jadi kalau lihat daripada gambar ni, yang mana yang lebih kecil? Tentu sekali jawapannya ialah sifar perpuluhan 2. Jadi yang mana yang lebih besar? Tentu sekali sifar perpuluhan 4. Okey, jelas sampai situ. Okey, sekarang kita lihat pula bandingan yang menggunakan garis nombor. Ini kita panggil garis nombor. Yang warna ungu ni kita panggil garis nombor. Baik, soalannya ialah manakah yang lebih besar? Kita gariskan perkataan lebih besar. Sifar perpuluhan 5 atau sifar perpuluhan 8? Okey, kalau sifar perpuluhan 5 letaknya di sini. Sifar perpuluhan 8 letaknya di sini. Okey, ada tips yang diberi. Semakin ke kanan, nombor semakin besar. Kalau awak tak percaya dengan tips yang diberi, awak juga boleh lukiskan. Lukislah contoh. Cikgu tak guna pembaris jadi agak sukar nak buat. Okey, cuma cikgu boleh gabungkan teruslah senang. Cukup tak? Okey, ini ada 10. Sebab sifar perpuluhan 5 dan sifar perpuluhan 8, dia asalnya ialah 5 per 10 dan 8 per 10. Jadi cikgu sediakan siap-siap lah. Ada 10 semua bongkah ni. Okey, kalau sifar perpuluhan 5 ataupun 5 per 10, cikgu tandakan. Cikgu tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia sampai sini saja. Tapi kalau 8 per 10, tadi dah 5 kan? Cikgu guna warna lain, warna pink pula cikgu guna. Tadi kalau 5 per 10 sampai sini saja. Kalau 8 per 10, tadi 5 tambah 3 sajalah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia sampai ke sini. Okey, cikgu tak warnakan dekat situ takut mengelirukan awak. Jadi kalau tengok daripada garis yang cikgu lukis ni, yang mana yang lebih pendek? Yang lebih pendek tentulah sifar perpuluhan 5, jadi dia lebih kecil lah. Yang mana lebih panjang? Tentu sekali 8 per 10. Maka 8 per 10 ni lebih besar lah, ataupun sifar perpuluhan 8 lebih besar. Jadi betul lah dia kata tadi tips ni, semakin ke kanan, nombor semakin besar. Ni ke kanan. Ni ke kanan. Ini ke kiri. Jadi sifar perpuluhan 5 lebih kecil, manakala sifar perpuluhan 8 lebih besar. Okey. Baik, sekarang kita nak belajar tentang banding pecahan dan perpuluhan.
perpuluhan. Baik, untuk banding pecahan dan perpuluhan, ini cikgu ingatkan satu tips yang murid perlu ingat. Okey. Kalau awak nak buat satu perbandingan, okey. Awak nak buat satu perbandingan, awak perlu bandingkan benda yang sama dari kategori yang sama. Maksud cikgu contoh, boleh tak awak bandingkan antara lelaki dengan perempuan? Boleh. Kenapa? Sebab lelaki itu manusia, perempuan pun manusia. Ataupun awak nak bandingkan nasi goreng dengan nasi kerabu, boleh tak bandingkan? Boleh, sebab dia kategori nasi. Tetapi awak tak boleh bandingkan, contoh, perempuan dengan kereta. Ataupun lelaki dengan kereta. Lelaki manusia, kereta itu kenderaan, jadi tak boleh buat perbandingan. Jadi dalam hal ini, bila awak nak buat perbandingan antara pecahan dan perpuluhan, kena tukar dahulu supaya ia berada dalam bentuk yang sama. Cikgu bagi contoh dekat sini. Okey, murid perempuan ini lorekkan ataupun warnakan 3/10. Okey, manakala murid lelaki ini dia lorekkan, okey, dia lorekkan 7 bahagian, tetapi dia tak sebut 7/10, dia pergi sebut sifar perpuluhan 7. Jadi perkara ini amat mengelirukan. Bagaimana awak nak banding antara 3/10 dengan sifar perpuluhan 7? Jadi agak sukar. Jika kamu belum cekap ataupun belum mahir, kamu perlu buat ataupun pilih mana satu daripada pecahan nombor yang diberi ni untuk ditukar kepada satu jenis yang sama. Contoh, katakan awak selesa menggunakan pecahan. Okey. Okey, sekarang 3/10 dalam bentuk pecahan. Okey, dah selesai. Sifar perpuluhan 7 adakah dalam bentuk pecahan? Takkan, dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi tadi awak kata nak tukar dalam bentuk pecahan sebab awak nak banding gunakan satu jenis yang sama. Baik, tu kon sifar perpuluhan 7 kalau kita tukar kepada pecahan dia jadi 7/10. Jadi, sekarang boleh banding tak? Boleh. Sebab apa? 3/10 dalam bentuk pecahan. Okey, 7/10 pun dalam bentuk pecahan. Cantik. Sekarang baru kamu boleh buat perbandingan. Baik. Katakanlah kamu tak suka. Cikgu, saya tak suka nak gunakan pecahan. Saya nak gunakan perpuluhan. Okey, tak ada masalah. Sifar perpuluhan 7 dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perpuluhan? Ya, dah. Okey, selesai. 3/10 dalam bentuk perpuluhan? Belum. Okey, tukarkan kepada sifar perpuluhan. 3/10, tukarkan kepada perpuluhan. Ada satu sifar, gerakkan ke kiri, letakkan titik perpuluhan, letakkan sifar. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan 3. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan 3 dan sini pula sifar perpuluhan 7. Sama jenis? Sama. Boleh bandingkan. Oh, ada dua pilihan. Nak guna kedua-dua dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan. Atau kedua-duanya dalam bentuk perpuluhan. Kena tukar. Pilih mana satu awak nak. Kalau selesa dengan pecahan, pilih pecahan. Kalau selesa dalam bentuk perpuluhan, pilih perpuluhan. Baik. Tak ada masalah. Okey. Kalau untuk pecahan, di antara 3/10 dengan 7/10. Yang mana yang lebih besar? Awak tengok. Ini 3/10 gambar dia. Ini pula 7/10. Tentulah sekali jawapannya 7/10 yang lebih besar. 7/10 lebih besar. Jadi yang lebih kecil yang mana? Ha, ini besar cikgu letak huruf B. Yang kecil 3/10. Cikgu letak huruf K. Ha, lebih kecil. Kalau perpuluhan, awak rasa awak cakap tak selesa lah guna pecahan, cikgu saya nak guna perpuluhan. Okey. Di antara sifar perpuluhan 3 dengan sifar perpuluhan 7 yang mana lebih besar? Tadi awak dah buat kan dalam bentuk pecahan. Awak pun katalah dekat sini jawapannya ialah sifar perpuluhan 7 yang lebih besar. Cikgu letak B huruf besar, maksudnya dia besar lah. Dan sifar perpuluhan 3 lebih kecil. Jelas di situ? Okey, sekarang kita bandingkan guna garis nombor. Okey, contoh dia kata 1/10 sama dengan sifar perpuluhan 1. Okey, 1/10. Okey, ni 1/10 sama dengan sifar perpuluhan 1. Yelah, mestilah sama. Ha, ya? Cikgu bagi contoh. Cikgu ulang balik yang kita dah belajar lepas. 1/10, kalau tukar pada perpuluhan, ada satu sifar. Okey, naikkan sifar di atas, gerakkan ke kiri, letakkan titik perpuluhan, letak sifar. Sama tak? 1/10 dengan sifar perpuluhan 1? Sama. Okey. Dan begitulah yang seterusnya. Okey. Sekarang, kita tengok kenyataan ni. Betul tak 1/10 sama dengan sifar perpuluhan 1? Sama, cikgu. Okey, kita tanda right. Selesai, betul. Baik, B. Sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3/10. Ingat, cikgu dah pesan tadi, kena tukar biar dia jadi bentuk yang sama. Macam mana nak bandingkan perpuluhan dengan pecahan? Tak boleh kan? Okey, pilih nak duduk dalam bentuk perpuluhan ke dalam bentuk pecahan. Terpulang. Baik, sekarang ni cikgu nak pilih perpuluhan lah. Sebab dia dah mula dengan sifar perpuluhan 8 kan? Okey, 3/10 tukar pada perpuluhan. Sifar 1 di bawah. Okey, gerakkan ke atas 1, letakkan titik perpuluhan tak sifar. Sifar perpuluhan 8 lebih daripada sifar perpuluhan 3. Cuba tengok, ni sifar perpuluhan 8. Ni pula sifar perpuluhan 3. Ingat, ke kanan lebih besar. Sifar perpuluhan 8 ni dia dah ke kanan sangat, jadi dia lebih besar berbanding sifar perpuluhan 3. Okey? Jadi betul lah.
Jawapan sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3 per 10. Itu soalan dia. Baik, kita pergi pada soalan C. Sifar perpuluhan 2, tak tahu apa kat tengah ni. 5 per 10. Mana sifar perpuluhan 2? Okey, cikgu guna warna lain lah pula eh. Warna merah. Okey, warna merah pula dah cikgu nak warna hijau. Terus cikgu nak padam dulu, banyak sangat ni dah. Okey. Cikgu padam. Okey, semua terlihat dekat sini. Sifar perpuluhan 2 dengan 5 per 10. Ni nak bandingkan. Okey, mana sifar perpuluhan 2? Ini sifar perpuluhan 2. Mana 5 per 10? Ini 5 per 10. Okey. Ingat, cikgu dah pesan mesti dalam bentuk yang sama. Contoh sekarang ni dalam bentuk perpuluhan dan bentuk pecahan. Tak boleh. Dia kena tukar. Pilih salah satu. Kalau nak perpuluhan, tukar semuanya dalam bentuk perpuluhan. Kalau nak dalam bentuk pecahan, tukar ke semuanya dalam bentuk pecahan. Baik, sekarang ni cikgu nak tukar kepada dalam bentuk pecahan. Konon-konon eh. Okey. 5 per 10 dalam bentuk pecahan? Ya, cikgu. Okey, dah selesai. Sifar perpuluhan 2 dalam bentuk pecahan? Belum, cikgu. Okey, kau tengok di sini sifar perpuluhan 2 dalam bentuk pecahan ialah 2 per 10. Okey, sekarang kita bandingkan 2 per 10 dengan 5 per 10. Sifar perpuluhan 2 ni orang boleh pakar dah, membandingkan nanti. Okey, di antara 2 per 10 dengan 5 per 10. Okey, sifar perpuluhan, 2 per 10 ni lebih kecil atau lebih besar? Sebab dia mulakan dengan sifar perpuluhan 2 ataupun 2 per 10 tadi kan? Lebih kecil atau lebih besar? Ingat, makin ke kanan, makin besar. Makin ke kiri, makin kecil. Baik, mana satu kiri, mana satu kanan? 2 per 10 ni kiri, 5 per 10 kanan. Jadi, 2 per 10 ni kecil atau besar? Kecil. Jadi, awak boleh guna kurang daripada. Ataupun awak nak guna kecil daripada. Terpulanglah. Dua-dua istilah tu betul. Baik, sekarang kita pergi pada soalan D. 4 per 10 dengan sifar perpuluhan 6. Baik, tadi dah pilih dalam bentuk pecahan. Sekarang cikgu nak pilih dalam bentuk perpuluhan. Baik, sifar perpuluhan 6. Okey, perlu kita padam dulu. Dah sepah dah ni. Ha. Okey, cikgu nak guna warna biru. Okey. Sekarang kita nak guna dalam bentuk perpuluhan. 4 per 10, tempat kosong, sifar perpuluhan 6. Mana 4 per 10? Ini dia 4 per 10. Mana sifar perpuluhan 6? Ini dia sifar perpuluhan 6. Boleh banding tak dua ni? Susah sebab sama, tak sama jenis. Okey, sekarang kita nak tukar dalam bentuk pecahan. Cikgu nak, cikgu nak tukar dalam bentuk perpuluhan. Tadi yang untuk soalan C kita dah guna dalam bentuk perpuluhan kan? Okey. 4 per 10 tukar kalau dalam bentuk perpuluhan, sifar perpuluhan 4 lah. Cikgu tak nak terangkan lah bagaimana cikgu dapat sebab cikgu dah terangkan di sini tadi. Okey, baik. Ini jawapannya sifar perpuluhan 4. Baik, cikgu cakap tadi ke kanan lebih besar. Okey, ke kanan eh. Ke kiri lebih kecil. Kanan lebih besar. Baik, soalan cikgu. Soalan ni mula dengan 4 per 10 ataupun sifar perpuluhan 4. Eh. Jadi dia ni ke kiri. Jadi dia kategori apa? Kecil. Jadi jawapannya apa? 4 per 10 kurang atau kecil dari apa ni cikgu buat ni? Okey. Dari pada. Ya, jelas sampai saat itu penerangan cikgu. Semoga murid cikgu memahami setiap penerangan diberikan. Sekian, terima kasih.